Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku habis kedatangan tas Storybus, my dream bag. Ini aku sudah nunggu selama 2 bulan tas ini ya. Karena aku titip sama ada temennya kakakku, kebetulan dia lagi di Amerika. Jadi tas ini asli dari Amerika dan waktu Black Friday, jadi sale-nya pas yang Black Friday itu yang Storybus lagi sale-nya gila-gilaan itu. Jadi ini belinya di website gitu. Jadi benar-benar penantian banget begitu sampai di Indonesia dan dikirim ke rumah dan akhirnya this is it. Nah ini Storybus Flaming ya. Ini dust bag-nya, okay? Dust bag Storybus yang asli. Seperti di review sebelumnya, aku sudah pernah review di tas Storybus McGraw, sama ya untuk simpulnya. Kemudian ini rapi dan ini masih ada segelnya gitu, masih ada plastiknya, logo Storybus-nya ya. Dan tara, okay. Oh my god, this is it. Ini adalah Storybus Flaming yang shell pink. Kebetulan waktu itu di website yang sale hanya yang warna shell pink ini aja guys. Yang sebenarnya ada 3 warna. Ada black, ada navy yang biru itu, dan si shell pink ini. Nah yang sale yang shell pink ini, yang black sama yang navy itu gak ikutan sale. Ya lumayan lah, akhirnya di penantian banget, akhirnya bisa datang ke ini bentuknya ya, tasnya. Ini sangat-sangat ya Tuhan, aku ambil speechless loh ini. Ini sangat lembut banget karena dia dari lambskin ya, tuh lembut banget, lembut banget, lembut-lembut. Dan hati-hati juga kalau kalian nemuin tas Flaming ini, benar-benar tas yang long last banget dan banyak banget barang fake di pasaran yang harganya cuma 2 jutaan gitu. Jadi be careful guys, mending kalian beli yang ori aja karena memang dia bahannya juga kalau ori pasti long last ya. Dan logo Storybus-nya seperti ini dong, lihat. Ini agak menonjol gitu dan ya ampun baunya tuh smells good banget. Bahannya lembut banget, coba. Lembut banget ya ini ya, dan dia zip gitu. Ini warnanya tuh nggak yang gold gitu, tapi dia yang rose gold, jadi ada nuansa rose-rosenya gitu, jadi nggak yang kuning-kuning gitu, oke? Okay? Ya, ini ya, dalamnya masih apa, ada ininya. Oke, okay, dia kita review, ini dalamnya seperti ini. Okay, dia ini one compartment aja guys, oke? Okay. Ini polos ya, kalau kalian bisa lihat di sini polos. Dalam ini nggak ada logo Storybus-nya, dia polosan aja, oke? Okay. Dan ini ada satu zip kantong ya di dalam compartment. Ini, oke? Okay. Dan ini ada dua kantong gini guys. Dalam juga sih bisa nyimpan kalian kunci or lipstick dan lain sebagainya, handphone juga bisa punya masuk ya. Ini one compartmentnya ya full. Kemudian biasanya tuh ada tulisan made in-nya gitu ya, cuman di sini coba ada nggak ya, agak susah nyarinya sih guys. Ah ini dia, hologram gitu. Ini kebetulan tasku ini, bentar ya, aku lihat dulu ya. Ini made in China. Oke. Okay. Ini hologramnya made in China ya. Dan ini aduh, Storybus ini ya the best banget ya, lagi naik daun juga. Ini enak banget. Kemudian belakangnya ini ada satu kompartemen juga. Nah, ini magnet tapi yang itu loh, kayak nggak kelihatan gitu loh guys. Oke, dan di dalam ini bisa nyimpen apa, handphone kamu. Dan seperti yang pernah bilang di review sebelumnya, aku kalau beli tas tuh suka yang belakangnya ada kompartemen kayak gini. Sebenarnya Flaming ini yang bestsellernya, selain yang Flaming klasik ini tuh ada yang apa, Flaming soft Flaming ya, soft Flaming itu juga bagus. Tapi aku menyayangkan dia nggak ada kantong belakang yang gini loh. Jadi ini pas banget kalau misalnya aku naruh handphone. Ini aku nggak perlu buka-buka apa yang depan ini, jadi aku tinggal langsung grab aja sih.
Dan ini oke, ini adalah tag-nya. Ini kalau kalian beli Tory Burch itu, tag ini adalah salah satu unsur yang paling penting untuk melihat keaslian atau enggak aslinya produk kalian, oke? Ini emboss gitu ya. Tuh lihat. Sama kayak McGrawku yang di reviewku sebelumnya. Oke, nah seperti ini. Tuh. Jadi fontnya rapi banget. Oh, ini harga sebelum sale, guys. Ya, ini dia sale, jadi 300 berapa dolar gitu. Ya, ini jangan sampai hilang sih kalau kalian punya tas Tory Burch, simpen aja. Dan sekarang aku mau coba buka ininya ya. Oh my god, oh my god. Ini masih baru banget loh ini. Tadi siang nih barangnya nyampe. Jadi kita buka dulu ya. Wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow ya. Oh wow. Aku mesti hati-hati deh ya. Takut lecet. Bentar ya. Wow, cemerlang banget ya sinarnya, lihat tuh. Mesti really really carefully unboxing yang harus really really carefully. Tada, finally done. Okay, wow, oh my god. Ini bisa as a shoulder bag, as you can see ya, bisa crossbody. Oke, jadi bisa kamu pakai sebagai shoulder bag and crossbody. Dan kalau asli itu pasti perpindahannya itu yang wow, so easy gitu ya. Oke, gitu ya. Kemudian ini ada teselnya. Aduh, cantik banget gak sih teselnya, guys? Ya, ini full leather, lambskin. Nah, kayak gini. Dan rantainya sekali lagi, ternyata Tory Burch itu, ya ampun, ini... Kalau kalian lihat aslinya ya, rantainya itu sangat berkilauan dan dia tidak kuning ya. Warnanya itu seperti aku bilang tadi, rose gold. Jadi nggak kuning-kuning banget gitu loh. Jadi kayak ada nuansa rose goldnya, apa? Nggak emas yang kuning kayak emas gini nggak ya, kuning nggak, ini itu yang rose gold gitu. Dan ini buat yang di bahu kalau kalian makainya biar nggak capek, oke? Wow, it's so beautiful guys. Oh my god. Kayaknya penantianku tuh worth it banget ya setelah dia datang, cantik banget. Oke, sekian dulu review unboxingku. Ntar lagi aku mau review what fits in it ya. Kira-kira apa sih yang muat di dalam tas ini yang bisa pakai, yang bisa kalian pakai untuk pemakaian sehari-hari. Oke, see you at my next video. Bye bye.